Selepas seminggu dia akan bertunas, pucuk. Seperti ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya, Nakris Backyard Garden. Kali ini saya nak share mengenai pokok sayuran ni. Anda kenal? Ini adalah pucuk manis. Saya minat makan sayur ni sebab memang simple, sedap. Okey, kaedah saya tanam adalah menggunakan kaedah di tanah lah. Kawan-kawan boleh nampak saya tanam di polybag saja. Memang subur jika kita siram dengan betul sebab cuaca sekarang tak menentu, panas. Jadi siraman kena konsisten lah, pagi sekali, petang sekali. Pokok ni saya rawat untuk penyakit. Saya gunakan neem. Saya siram menggunakan baja AB saja. Memang mudah untuk hidup. Masalahnya cuma panas lah. Panas melampau akan menyebabkan pokok ni kering dan layu terus mati. Memang mudah. Apabila kita petik sayur ni, pokok ni, dia akan meninggalkan tangkai. Tangkai itu kita cucuk ke polybag seperti ni, sesimpel ni. Letak di tempat teduh dan siram seperti biasa, pagi dan petang. Siram sekali pun boleh jika suasana tak panas. Selepas seminggu dia akan bertunas, pucuk seperti ni. Ini menandakan pokok ni insya-Allah berjaya untuk hidup. Kawan-kawan yang berminat untuk belajar bertanam dengan mudah di belakang rumah dengan keadaan tempat yang sempit, kawan-kawan boleh share, like dan subscribe channel ini untuk saya kongsikan dengan lebih banyak lagi. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua dan kita boleh bertukar-tukar idea. Terima kasih.